Sederalun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Blang Bintang mencatat terjadi pengurangan jarak pandang akibat kabut asap yang menyelimuti Aceh. Penurunan jarak pandang mulai terjadi menjelang Senin siang dan terus menurun karena kadar asap semakin pekat di udara Aceh. Awalnya jarak pandang masih dikategorikan normal, yaitu 8.000 hingga 9.000 meter. Namun kondisinya memburuk hingga hanya berada pada jarak 1.500 meter untuk wilayah Banda Aceh. Setengah 12 cuaca itu mulai berasap dengan ditandainya visibility yang menurun dari 9.000 ke 4.000. Kemudian pada jam 1 itu visibility sudah 1.800, utamanya itu untuk di Bandara Sultan Iskandar Muda. Sedangkan untuk pelayaran jika kabut asap tentunya harus berhati-hati karena kapal itu beloknya juga tidak secepat kendaraan atau transportasi yang lain. Jadi sebenarnya harus lebih berhati-hati, utamakan melihat jarak pandangnya. Bahkan untuk wilayah Sabang Sidralun, jarak pandang mencapai 1.000 meter yang sangat berbahaya untuk pelayaran. Dari Blang Bintang Aceh Besar, Muhammad Nasir, Serambi On TV.